kita buatkan pernyataan. Ini kalah. Sama dia apa pernyataan sama saya. Orang kalah. Adu mulut antara kuasa hukum dengan petugas dari Pengadilan Negeri Tangerang ini terjadi saat eksekusi rumah di kawasan Curug Kabupaten Tangerang Rabu siang. Sebanyak 25 unit rumah dengan luas 3.000 meter lebih ini dieksekusi oleh petugas dengan pengawalan ketat dari Kepolisian Resort Tangerang Selatan. Warga sempat menolak eksekusi karena merasa sudah menempati rumah tersebut sejak 10 tahun yang lalu. Saya ada orangnya gitu loh. Meskipun mendapat penolakan, petugas tetap melakukan eksekusi pengosongan rumah tersebut. Kami minta tolong kepada pemerintahan yang ada di atas sana, tolong kami rakyat kecil yang ada di sini. Tolong kami, tolong dirikan kami, Pak. Kita tidak tahu apa-apa, Pak. Kita tidak tahu apa-apa. Minta tolong sama Bapak. Sebelumnya, pihak Pengadilan Negeri Tangerang telah memutuskan bahwa Mariani Santoso telah memenangkan gugatan perkara terhadap PT Citra Property. Pengembang Citra Property, dia sudah menjual kepada para penghuni. Dasarnya adalah cover note notaris yang mana mereka tidak punya alas sertifikat juga nggak punya, diri juga nggak jelas. Nah, dari situlah kita mengajukan gugatan sengketa milik. Penggugat selaku pemenang gugatan sengketa lahan telah memfasilitasi semua kebutuhan warga maupun penghuni yang rumahnya akan dieksekusi. Bahru Rozi, Tangerang Selatan, Banten.